Apakah Mas Didi ada atau enggak? Halo guys, welcome back to my channel. Soal ini aku mau isengin Mas Dedi, mau ngeprank dia, mau ngetes, istilahnya tuh ngetes dia punya perasaan ke aku atau enggak gitu. Jadi ini gabut banget karena enggak ada bahan konten, makanya aku mau ngeprank dia. Jadi ceritanya dia belum tahu kakak aku, kakak laki-laki Mas Adit. Bentar lagi aku kirim video ke dia dan aku bilang, "Maaf, aku udah ada cowok," gitu. Jadi gimana reaksi dia kita belum tahu, kita coba aja. Semoga berhasil guys, semoga berhasil. Tapi nggak tahu juga dia udah tahu apa belum, maksudnya udah tahu dari orang lain, dari postingan aku sebelum-sebelumnya yang sama kakak aku gitu. Jadi nggak pakai lama, cus kita prank Mas Dedi di Monty. Ini cuma lelucon ya guys, jadi jangan dibuat baper atau gimana gitu. Ini mau ngetes aja apakah Mas Dedi ada atau enggak. Soalnya kita ini cuma temen gitu, sahabat dekat gitu. Dari sekian banyaknya gosip, siapa tahu muncul sesuatu yang tidak terduga. Oke guys, langsung aja kita chat Mas Dedinya, gimana reaksinya. Oke, jangan kalian skip, jangan kalian skip, kalian tonton sampai habis keseruannya. Aku ngeprank Mas Dedi. Oke guys, jadi aku udah WA dia. Aku bilang, gak jelas. Aku ada cowok Mas gitu. Cuman sama dia belum dibales, belum direct. Masih centang dua, kita tunggu dia bales dan reaksinya gimana guys. Apakah dia udah tahu apa belum mengenai kakak aku gitu. Jadi aku tutup dulu, nanti misalkan udah dibales aku langsung kasih tahu kalian semua gimana reaksinya dia. Mengejutkan banget, sumpah aku itu loh gemeteran. 2000 years. Halo guys, kembali lagi, ternyata pranknya berhasil. Jadi aduh gimana nih, aku ada cowok Mas, maaf gitu. Abis itu dia balas, Mas kamu itu bukan mirip. Abis itu tak kirim fotonya, ini Mas aku, itu bukan gitu. Gimana dong gitu. Dia jawabnya, ya gak apa-apa lah, gak apa-apa gimana nih, ya gak apa-apa kalau kamu seneng. Kamu gimana? Aku gak apa-apa. Kok gak apa-apa? Terus suruh ngapain? Yang penting kan kamu seneng, kamu gak cemburu, jujur nih gitu. Terus dia jawabnya, ternyata dia itu guys, maaf ya, iya, langsung gak dibalas sama dia, ya gimana dong. Mungkin coba kita telepon orangnya. Oh my god, ternyata dia itu. Coba kita telepon ya. Aduh, ini gak dibalas chat aku, gimana. Dia gak online guys, gimana dong? Jadi angkat dong. Assalamualaikum. Waalaikum. Halo.
Aduh, jaringannya. Ntar dulu guys, jaringannya. Ngawur. Astaga, putus jaringannya. Oke guys, jadi chat aku gak dibalas. Dia cuma balas satu kata iya. Coba kita telepon, mungkin dia nggak, dia marah atau gimana, nggak ngerti ya. Ini iseng banget, gabut ngejain orang. Mana, aku gak diangkat. Gak diangkat guys. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana? Apa? Thumbnailnya? Kok thumbnailnya? Aku bingung. Bingung gimana? Sebenarnya mau bilang sama kamu dari kemarin, dari dulu. Jadi gak apa-apa lah. Jadi gak apa-apa nih aku sama itu. Hah? Gak apa-apa. Kok gak apa-apa, terus kamu gimana? Ya gak apa-apa, kenapa? Ya, kalau kamu senang ya gak apa-apa sih. Maaf ya. Iya. Enggak. Maksudnya maaf ya, ini cuma prank. Bego banget, gila. Enggak ada itu, aku lagi buat konten. No. Gimana? Bukan ulang. Gimana sih? Aduh, ya udah guys, sampai sini dulu. Ini jaringannya mungkin putus, jadi gak bisa. Pokok intinya pranknya berhasil. Makasih, dadah. Jangan lupa kalian like, comment, subscribe. Channelnya adalah Ceplok Official. Jangan sampai gak subscribe dan jangan sampai di skip videonya. Oke, dadah. Terima kasih. Assalamualaikum.